Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu bagi penghobi perkutut dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkutut Katuranggan Banyumili. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fidharaini amin ya rabbal alamin. Wa minha la tutalliqu azwajakum bi ghairi jarmin. Wa alamatu ayyakuna sufuhu min unukihi ila tuburhi mafruqan. Setengah dari manggungnya burung perkutut itu ada yang manggung, setiap manggung selalu berbunyi la tutalliqu azwajakum bi ghairi jarmin. Janganlah kalian semua mentalak apa istri atau suami istri-istri kalian tanpa ada dosa. Setiap manggung selalu berbunyi seperti itu. Janganlah kalian semua mentalak pasangan kalian semuanya tanpa adanya dosa. Nah, kalau perkara seperti ini kemungkinan juga baik untuk dipelihara. Karena berpesan supaya tidak mentalak pasangannya. Nah, perkara yang seperti ini ciri-cirinya bagaimana? Alamatuhu ayakuna sufuhu min unukihi ila tubuhi mafrukon. Ciri-cirinya yaitu bulunya burung perkutut dari leher sampai dubur itu terpisah, atau kayak ada pemisahnya seperti itu, kayak ada garisnya pemisah. Nah, dalam dunia katuranggan perkutut yang dari leher sampai duburnya anusnya itu ada bulu yang terpisah, itu dinamakan perkutut Katuranggan Banyumili. Yang mana di dalam dunia perkutut Katuranggan Banyumili diyakini sebagai penarik rezeki, karena rezekinya diibaratkan banyu atau air yang selalu mengalir seperti itu. Kalau di sini menurut kitab ini itu perkututnya memberi pesan kepada kita supaya tidak mentalak pasangan kita tanpa adanya dosa. Nah, ini perkutut Banyumili. Kalaupun ketika kita mentalak suami atau istri kita, maksudnya pasangan kita tanpa adanya dosa, kayak kan nggak ada apa mentalak, kan otomatis nggak baik gitu. Kalau pesan burung perkutut ini kita lakukan, insya Allah rumah tangga juga akan baik-baik saja, dan juga rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Maksudnya seperti itu. Jangan salah mengartikan burung perkutut Katuranggan. Perkutut Banyumili itu seperti itu. Banyu itu kan air, mili itu kan mengalir. Jadi istilahnya kita juga disuruh supaya ketika hidup di alam dunia itu mengikuti alirnya air. Di mana air itu mengalir, kita ikuti. Kalau air semakin mengalir itu pasti semakin semakin jernih. Karena air mengalir itu tetap jernihnya, enggak ada yang keruh. Itu perkutut Banyumili. Katuranggan ini biasanya banyak yang mencari karena diyakini mempunyai doa untuk kerjekian. Yang mana tadi apa, perkutut ini selalu berpesan kepada kita supaya tidak mentalak pasangan kita dengan tanpa adanya dosa. Karena talak atau cerai itu kan perkara yang halal, boleh, akan tetapi kan dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya jangan sampai kita itu mentalak atau mencerai istri kita semua. Gitu ya. Meskipun itu perkaranya boleh halal, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama langsung kawruh lewat channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.